Hello Warriors, welcome to Quick Scoop. Perhelatan PUBG Mobile terakbar di Asia Tenggara, yakni PMP Asia Season 3 2021 resmi berakhir kemarin pada 24 Mei 2021. Kompetisi paling bergengsi di Asia Tenggara yang digelar oleh Tencent ini melahirkan juara baru tim asal Thailand, yakni The Infinity. Permainan yang begitu ketat ditunjukkan oleh masing-masing tim yang berlaga di PMP Asia Season 3 ini. Begitu pula dengan EVOS Reborn, yang menutup pertandingan akhir dengan winner-winner chicken dinner dan berhasil membawa mereka finish di urutan kedua klasemen akhir. Selain itu, tim Livescape menempati urutan keempat dan Aura Esports menempati posisi kelima. Sedangkan tim unggulan musim sebelumnya, Bigetroner Alliance harus bertengger di posisi ke-8. Sekali lagi selamat ya untuk tim The Infinity atas titel juaranya. Congrats! Nama salah satu tim Dota 2 di Asia kembali memastikan langkahnya ke gelaran WePlay Animajor. Sesuai judul, T1 sukses melangkahkan kakinya ke ajang tersebut meski harus bertanding memperebutkan tiket ke playoff. Yap, T1 sendiri berhasil melaju ke ajang major setelah mengalahkan OB Neon Esports dengan skor 2-1 di laga tersebut. Kemenangan krusial ini membawa nama T1 di puncak klasemen. Membahas tentang laga ini, berikut adalah daftar tim yang masuk ke dalam ajang WePlay Animajor. Kabar selanjutnya datang dari game FPS kecintaan kita semua nih Warriors. Dikabarkan, Riot Games mengumumkan keputusan mereka untuk menghapus patch 2.10 di Twitter dan memberikan update tentang situasi tersebut. Juga secara singkat, menyentuh alasan mereka di balik keputusan tersebut. Pihak developer mengatakan, secara berkala, kami harus memperbarui mesin untuk game kami. Karena sifat pembaruan ini, kami ingin memberikan banyak waktu pengujian dan periode stabilisasi sebelum mengirimkannya kepada Anda. Jadi, tidak akan ada patch 2.10. Pembaruan selanjutnya langsung lompat ke patch 2.11 dan akan rilis pada 8 Juni 2021. Oke, Warriors. Berita tadi sekalian menutup Quick Scope kali ini ya. Jangan lupa subscribe dan juga follow akun sosial media Battle of Warriors League kita ya. Gue Berry, see you on the next episode of Quick Scope.